点。Kita daily quest dulu ya. Untuk daily quest tuh guys ada di dalam portal Lotus Mars ya, di Lotus Mars terus masuk ke Reaper World Wharf di sini. Terus ntar ke sono tuh ada daily quest. Nah, tuh di sini nih. Nah, ini daily quest. Kita ambil aja questnya semua di daily quest. Oke, udah semua daily questnya, tinggal kerjain aja. Dapat apa aja dari daily quest FTG biasanya? Dapat FTG berapa gitu tadi? 15. Dapat FTG 15, jadi ntar bisa dipakai buat farming tuh. Kalian pakai solo buat farming abyss, ibaratnya FTG kalian udah nol nih. Jadi kalian FTG-nya udah nol. Terus jangan lupa sebelum nol tuh daily quest dulu bareng yang lain sambil nyari kode, nyari apa gitu. Nah, daily questnya kelar, kalian klaimnya itu ketika udah FTG nol terus klaim. Terus tinggal masuk ke dungeon baru itu kayak buat cara farming di 50 kayak gitu guys. Jadi kalian sering-sering kelarin mainku apa daily quest, terus sambil dapat FTG pun dapat gold simpati. Gold simpati ini buat apa Bang Messi katanya? Bisa dapat buat banyak hal ya, banyak hal. Salah satunya bisa buat beli kode unik, bisa beli bahan supik banyak ya. Jadi untuk satu kali dungeon ntar tinggal pakai yang 15 FTG itu, hematnya. Kaca gua dimana, baru reset kecil. Telat anjing. Ini kayak gitu guys, tinggal kelarin aja ini. Deki lancarin tiap hari, lumayan alot sih Deki tuh. Farming di 50 salah satunya gitu do, gitu juga sih. Kacer anjing. Lấy tiếng hơi.
Albin, hap. Aduh, beku cowok. Anjing. Wah, nggak ada LS kah? Wah, mati anjir. Kaget gitu mati. Daily gitu 300 juga isepnya bang, sama 300. Harusnya bisa terbang sih. Ngopi guys, ngopi. Jadi sekali masuk dungeon kayak gini tuh daily abyss ini tuh tetap sama penggunaannya 300 FTG guys. Nih ada yang habis nih FTG nih sekarang nih, ada yang habis, kita coba buat ngakalinnya. Jadi di lapornya itu cuman satu doang. Roll. Wes anjing. Nah, kan ada yang habis FTG tuh sekarang tuh. Ada yang habis. Ada yang habis tuh. Ke sini dulu lapor questnya satu, sisa 73, 73 masih cukup. FTG masih cukup, berarti kita coba di sini daily quest tuh masih bisa masuk. Betul. Masih bisa masuk 73. Ini kan udah di boss nih. Masih ada FTG kan tuh. Masih ada FTG, terus habis tuh kan, ketika habis tuh bisa ngeklaim dari quest yang dari daily quest ini yang dapat 15 FTG yang tadi. Terus ketika udah sekali ngambil apa ya, ngeklaimnya itu cuman satu-satu guys, cuman satu-satu doang. Jadi jangan semuanya diklaim, cukup satu aja, yang satu masuk, ambil satu masuk, ngeklaim satu masuk gitu. Masih bisa tuh buat abis-abisan sambil farming kodenya gitu guys di 50. Sorry tuh, pada habis FTG nih. Ini gua habis FTG juga. Habis FTG tuh. Ini habis FTG kita ngeklaim satu daily quest saja. Tuh. Tek satu dapat gold simpati. 15 FTG dapat reward claim satu doang, terus masuk. Ceprek. Nah. Bukan di sini anjay. Di Palais Dublin. Queen of Garden di mana, eh? Gak ada questnya. Oke.
Nah, sekarang tinggal cari dungeon daily lagi. Nah, daily quest lagi masuk, habis gas masuk lagi. Bisa kan tuh farming dungeon apa goldnya kayak gini, nyari dropan kodenya gini tuh. Jadi daily quest tuh wajib dilakukan ya guys ya, di 50 tuh sambil ngumpulin ini simpatinya apa, kode simpati gitu guys. Tuh, ini bisa lagi dilakuin. Meng. Nah, jadi dari daily itu selain nyari goddess simpati yang buat nuker-nuker di NPC itu, jadi sambil nyari kode poten, epic yang buat armor, buat weapon, buat diamond, buat ACC. Terus selain itu juga kadang ada dropan dari dungeon itu kayak berupa supik, bahan supik. Bahan supik tuh yang kayak gimana Bang Messi, yang kayak gini nih, Noble Lady Ring yang kayak gini-gini itu bahan supik. Nih, ini bahan supik, MK47 juga bahan supik. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau mau coba lagi nih ibarat buat masuk ke dungeon ya tinggal klaim lagi daily questnya sekali kayak gini buat ada FTG. Kan FTG gua habis tuh, tinggal klaim aja sekali tuh. Oh, klaim satu kali jebret dapat gold simpati, dapat FTG 5, tunggu tinggal masuk lagi. Nah, bisa masuk lagi. Tuh, bisa masuk lagi kayak gitu, guys. Terus aja gitu. Farmingnya mantap. Oke, kayak gitu guys. Nah guys, jadi kayak gitu aja guys untuk XP untuk farming di 50 daily quest gitu, 4 quest itu dikerjain. Terus ntar ketika habis FTG tinggal lapor papannya satu, baru lanjutin daily questnya. Terus aja kayak gitu. Tapi tadi kayaknya ada yang ketiduran ya. Siapa yang ketiduran? Hei, siapa? Gak ada yang tidur, hei par-par. Siapa yang tidur? Nah, jadi guys, kalau kalian mau nukerin goddess teardropnya tinggal ke goddess shop di sini deket Berlin tuh, menukarkan dengan bahan-bahan ginian bisa, apa, bahan untuk crafting equip ya, bisa seminggu cuman satu. Terus untuk kode HC nanti bisa juga butuh 168 kalau untuk diamond kode, kristal 147. Ini sekian banyak juga. Nanti mungkin untuk hal yang lainnya dibahas lebih lanjut di konten selanjutnya ya. Mungkin segitu saja yang bisa gue share untuk konten kali ini. Thank you buat yang udah nonton, yang udah subscribe. See you next time. Yup, bye-bye.